Halo Sobat Otomania, musim hujan sudah datang dan video hanya pemanis ya Sob. Ini tips untuk mengatasi motor yang kena banjir atau mungkin kendaraan juga. Yang pertama adalah kita harus cabut akinya Sob. Jadi ini yang paling penting sebelum melakukan yang lain, biar tidak terjadi konsleting. Dan tentunya yang kedua nanti mesin. Tapi setelah aki dicabut, kita sudah tahu ya sebatas apa tinggi genangan banjir yang mengenai kendaraan kita, dan dari sana kita bisa membersihkan atau mengeringkan kabel-kabel. Ya tentunya ini harus dilakukan dengan seksama biar tidak ada kabel yang basah, dan nanti kita pasang aki dan starter lagi mesinnya ya. Dan sekali lagi ingat, di video hanya pemanis ya, jadi ini intinya hanya tips. Dan tentunya setelah semua kabel-kabel dirasakan kering, mungkin harus didiamkan ya beberapa hari, atau mungkin dibantu dengan pengering. Kita tentunya beralih ke area lain, misalnya box udara ataupun CVT untuk skuter. Bisa dicek untuk memastikan ya semua dalam keadaan siap di start. Yang paling utama adalah mesin Sob. Jadi meskipun mungkin dicek oli masih bagus, tidak ada warna kayak susu, pasti sudah kemasukan air, lebih baik juga dikuras ya olinya. Bisa ditambahkan juga dengan engine plus. Setelah itu baru diisi dengan oli sesuai standar dan kapasitas. Oh ya, kembali lagi ke kabel-kabel itu yang tadi saya lebih ingatkan, terutama kabel yang menghubungkan elektronik ya, baik itu ke speedo atau ke lampu-lampu. Pastikan itu benar-benar kering biar tidak terjadi konsleting. Ada tips tambahan, tentunya kalau terjadi banjir ada surat-surat yang rusak atau hilang, misalnya BPKB, STNK. Yang rusak bisa dibawa barang bukti yang rusak itu ke kantor Samsat ya. Dengan KTP-nya bisa dicetak ulang. Dan kalau hilang bisa dilaporkan dulu ke kepolisian terdekat biar mendapat surat kehilangan, dan itu bisa dilampiri dengan KTP nanti untuk pengurusan STNK dan BPKB-nya. Semoga tips ini berguna Sob. Mungkin ada tambahan dari sobat, silakan diberikan di komentarnya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.